Seperti, nah ini, seperti tanda seru. Itulah yang disebut dengan transisi. Nah, berarti kita harus menambahkan efek. Efek transisi. Yuk. Oke, yang audionya belum di-mute, tolong di-mute dulu. Diklik dulu mikrofonnya Bapak Ibu ya. Ya, tidak feedback. Oke. Nah, ini video, ini tulis di tengah-tengahnya ada transisi. Bapak Ibu klik transisinya yang warna putih. Di saya putih, mungkin di teman-teman ada yang warna lain, itu nggak apa-apa, pokoknya yang di tengah itu klik aja. Klik. Nah, sekarang kita akan menambahkan efek transisi. Di sini sebelah kanan. Nah, ini. Nah, gimana, Bu? Iya, kadang-kadang gambarnya tidak, yang sekarang yang tampil tuh putih gitu loh. Jadi nggak kelihatan yang diklik-kliknya. Oh, di sayanya ya? Iya. Kenapa ya? Nah, ini sekarang nggak kelihatan. Nanti kelihatan, jadi kadang-kadang. Yang lain gimana yang lain? Nggak kelihatan, Pak. Ya, Pak. Kursornya nggak jelas, Pak. Efek transisi dapat dari mana, Pak? Oh, ini, Bu. Diklik. Nah, ini nih, warna. Nah, kayaknya yang di bawah itu nggak kelihatan, Pak. Oh, yang itu memang nggak. Memang nggak jelas, Bu. Itu mah. Yang penting yeah. Putihnya aja klik. Yang putihnya klik. Nah, antara video oh, dan papan tulis, memang itu mah bukan apa-apa. Klik aja, Bu. Klik. Nah, pas diklik muncul seperti ini. Lihat tulisannya. Transition effect. Nah, gitu. Coba, Ibu ada apa aja di situ? Bacain. Suaranya nggak ada, Pak. Nggak ada? Halo? Klip jatuh. Nggak ada terus. Kecepatan membalik di karpet. Sekarang gimana ini? Masih belum ada share screen saya? Ada, Pak. Share screen-nya ada, Pak. Cuma kadang-kadang ada. Aja tidak jelas. Ini nggak ada yang putih. Oke, ulangi lagi. Nih ya, mungkin ini ya sinyal ya, Pak Ibu ya. Nah, ini yang putih ini diklik nih, yang antara video dan papan tulis itu tengah-tengahnya klik aja. Mau warna putih, mau warna pink, diklik aja. Oke. Kalau sudah diklik, pilih nih efek-efek transaksinya. Tuh, kan jadi transaksi ini. Transisi, Bapak Ibu ya. Efek-efek transisinya ini silakan dipilih banyak sekali. Pak, saya cuma 3, berarti beli dulu di bawah. Get more. Nah, ini ada get more. Oke, mudah-mudahan terlihat ya. Pilih salah satu efek. Pilih salah satu efek, misalkan classic transition. Bapak Ibu klik yang terklasik. Lalu pilih mau yang mana nih? Zoom out, crossfade, atau fade out? Alhamdulillah, masuk lagi. Kelihatan. Oke. Pilih aja salah satunya, Bapak Ibu. Nah, ini saya perbesar nih. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, pilih salah satu. Pilih aja yang crossfade. Pilih yang crossfade. Pilih. Nah, kalau sudah dipilih nanti perpindahannya jadi lebih bagus transisinya. Jangan lupa di checklist. Nah ini, jangan lupa di checklist. Checklist. Lalu silakan di play. Play, play. Tuh, jadi lebih rapi Bapak Ibu ya. Lebih rapi untuk perpindahan transisinya. Lihat, truk. Tuh. Oke, kita sudah menambahkan transisi efek. Bagaimana perpindahan antar media itu tidak langsung, tapi ada efeknya, biar lebih keren. Oke, selanjutnya, Bapak Ibu, silakan klik papan tulis yang di bawah. Nah ini, yang di bawah ini klik. Diklik, sampai ada warna kuning tebal sebelah kanan.
Ini warna kuning tebal sebelah kanan. Lalu tarik. Tarik dengan menggunakan telunjuk. Telunjuknya dekatkan di warna kuning tebal tadi. Lalu tarik ke kanan selama 1 detik atau 1 menit. Tarik, set. Tarik, Bapak Ibu. Tarik. Lepaskan. Tarik lagi kalau kurang. Nah, cukup. Jadi panjang, Bapak Ibu. Tuh. Jadi panjang. Tuh. Sampai. Oke, sampai sini gimana? 14.45. Ya. Gimana sampai sini, halo? Gimana Bapak Ibu sampai sini udah belum? Iya. Udah ya. Oke, coba sebagai guru yang baik harus ngecek dulu siswanya, jangan sampai saya maju pada tertinggal. Saya cek dulu siapa yang sudah sampai seperti langkah terakhir saya. Siapa yang sudah? Bu Nenen sudah ya? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Siap, sudah. Ibu Hastaka, sudah. Ibu Siti Muntiko, sudah. 44,193, nggak apa-apa ya? Boleh, boleh, Bu, boleh. Nanti kalau kurang, tambah lagi. Ibu Tri juga sudah. Terima kasih, sudah ngacung ya. Sudah ngacung, tanda sudah menyelesaikan. Ibu Komaria juga sudah. Pak Muhlis Tiawan, Dwi juga sudah. Oke. Harus dicek dulu, jangan sampai berlari, ternyata ketinggalan. Ibu, Bapak, siapa lagi? Belum ngacung, yang lainnya mungkin masih kendala ya. Oke. Pak. Oke, lanjut ya. Ya, gimana? Oke, lanjut ya. Saya share screen lagi. Ya, ya. Selanjutnya, Bapak Ibu, karena backgroundnya sudah ada papan tulis, sekarang saya ingin menambahkan video saya di depan papan tulis yang lagi menjelaskan materi. Caranya, Bapak Ibu, pastikan ini di awal papan tulis nih, simpan di awal, digeser-geser sampai di awal, kan bisa digeser-geser ya. Nah, di awal, lalu masuk ke media, media. Masuk ke media. Nah, Bapak Ibu, cari video saya yang warna hijau tadi. Nah, ada video saya yang warna hijau ya. Kalau di sini ada dua, tapi saya ngasih tadi cuma satu. Bapak Ibu langsung pilih yang warna hijau video saya. Misalkan saya pilih yang ini ya, salah satu. Klik. Oh, salah Bapak Ibu. Salah, salah. Salah. Kalau gini jadi nambah media ya. Ternyata, nah ini kalau salah gini, ini salah nih, harusnya layer Bapak Ibu. Tuh ya. Kalau salah, ini Ando nih. Bapak Ibu tuh ada gambar. Ada Ando nih, ada gambar garis melengkung panah. Nah, Ando aja ini klik Ando. Klik. Nah, tadi salah ya. Oke. Tambah lapisan. Ya, harusnya masuknya di lapisan, layer. Klik layer, masuk ke media. Nah, masuk ke media. Nah, lalu Bapak Ibu cari yang tadi video saya. Cari ya. Nah, kalau masuk ke media, jadi dia nimpah. Belakangnya background, atasnya media. Jadi ditimpah, plok. Gitu. Oke, selanjutnya, saat Bapak Ibu memasukkan video warna hijau ini. Nah, video warna hijau ini adalah video yang menggunakan latar hijau, green screen. Jadi, screen-nya atau latarnya berwarna hijau. Kenapa harus hijau? Karena hijau lebih mudah untuk mengalami proses editing dibandingkan dengan warna lain. Nah, Bapak Ibu, coba lihat ini. Di sini kan ini bisa dibesar-besarkan kecil-kecil kan ya? Di sini ada tanda panah nih. Ada tanda panah. Itu ada tanda panah. Bapak Ibu, saya tarik ke bawah.
sesuaikan. Tarik ke bawah, jadi membesar. Silakan diatur-atur aja, posisinya mau segimana? Misalkan segini lah. Nah. Oke, Bapak Ibu yang mic-nya masih belum di-mute dulu. Nah, misalkan di tengah seperti ini. Oh, bukan, ini. Sudah yakin? Ini ada suara berisik Bapak Ibu ya. Saya akan mute all dulu. Ya, tidak bisa. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya setelah ini pas posisinya di sini, kita akan memasukkan ini dulu sebelum menghilangkan hijaunya. Kita akan memasukkan animasi masuk. Nah ini Bapak Ibu di sebelah kanan ada in animation dan out animation. Nah Bapak Ibu pilih dulu yang in animation. Oke, kita pilih. Nah, ini animasi masuk ya. Masuknya mau seperti apa? Misalkan saya pilih yang fade. Kalau fade seperti itu. Kalau di bawahnya pop. Kalau slide right. Kalau slide left. Nah, Bapak-Ibu mau yang mana masuknya? Misalkan saya pilih slide right. Yang kanan. Nah, saya pilih yang kanan. Jadi masuknya seperti itu. Dari kanan. Nah, ini durasinya juga bisa diatur nih waktunya nih. Ada 1 detik. 1,5, ini bisa diatur, mau lebih cepat atau lebih lambat. Silahkan, misalkan saya 1,5. Kalau sudah jangan lupa checklist. Nah, kemudian selain animasi masuk, kita juga animasi keluar. Berarti kalau animasi keluar sama saja. Klik dulu video hijaunya, lalu pilih sebelah kanan, out animation. Nah ini nih, out animation, animasi keluar. Out, lalu Bapak Ibu pilih. Nah, ini juga boleh, mau yang mana aja silakan. Apakah scale up? Nah, apakah scale down? Nah, kayaknya scale down bagus ya. Nah, jadi menghilang. Wih, gitu. Kalau sudah checklist. Checklist. Nah. Nah, Bapak Ibu, ini warna video hijau ini belum hilang hijaunya. Sekarang saya akan menghilangkan warna hijau pada video pembelajaran yang saya buat ini. Caranya bagaimana? Klik video hijaunya. Klik video hijaunya sampai menjadi kuning. Lalu Bapak Ibu sebelah kanan ini yang tadi in animation, out animation, ini pilih ke bawah. Pilih ke bawah sampai bertemu tulisan chroma key atau kunci chroma. Nah, ini dia. Chroma key atau kunci chroma. Nah, silakan Bapak Ibu klik chroma key-nya. Klik. Nah, kalau sudah diklik, lalu aktifkan apa nih? Aktifkan ini nih, enable-nya. Nah, kita klik ini, enable. Kita klik, enable. Nah, itu Pak, warna hijaunya ada yang hilang tapi belum sempurna. Nah, berarti Bapak-Ibu sekarang atur posisi prosentasenya, lihat. Ada 2% tuh. 28 dan 50, Bapak-Ibu. 28 dan 50. Oke. Kita atur ya, sampai warna hijaunya benar-benar hilang. Misalkan 50 maju. Nah, 28 maju juga. Wah, kalau maju malah jadi gini. Mundur berarti. Nah. Oke. Sampai benar-benar yakin. Nah, sampai benar-benar yakin hijaunya sudah hilang. Nah. Oh ya, Bapak-Ibu, ini silakan ya. Tampilan hari ini di screenshot nih, pelatihan kita. Screenshot. Nanti tag di media sosial ya. Upload ke media sosial, kemudian tag kami ya. Ini kegiatan pelatihan kita, ini tayangan-tayangan ini boleh di screenshot, nanti tag ke media sosial. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nah ini kalau sudah, Pak belum sempurna. Kalau belum sempurna, bisa menggunakan detail kurva. Nah, kita bisa menggunakan detail kurva. Itu ada detail kurva. Silakan diklik detail kurva. Nah, kalau kita detail kurva, jadi menghilangkan hijaunya bukan dengan prosentase, tapi dengan memaju mundurkan titik-titik ini. Nah, apakah dia naik? Apakah dia turun? Nah, cari sampai kondisinya pas, gitu ya. Nah, oke.
Nah, misalkan segitulah ya, kalau sudah checklist. Oke, coba kita lihat. Lihat animasi masuknya, keluarnya, sama hijaunya. Kita klik. Nah. Urutan tersebut dimulai dari sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, cahaya tampak. Nah, itu Bapak Ibu ya. Hijaunya sudah hilang lah, walaupun di sebelah sini masih ada hijau dikit. Nah, ini kenapa? Susah sekali menghilangkan hijaunya. Karena pada saat syutingnya tidak memperhatikan pencahayaan atau lighting, Bapak Ibu. Sehingga merepotkan pada saat editing. Oke, ini adalah teknik menghilangkan background hijau. Siapa yang sudah sampai sini, Bapak Ibu? Boleh berkomentar, silakan. Siapa saja yang sudah sampai menghilangkan warna hijau? Coba, apakah ada di chat? Oh, Ibu Komariah sudah ya. Ibu Hastaka sudah, Ibu Asuro sudah. Ini banyaknya ibu-ibu semua nih. Bapak-bapaknya ayo dong. Pak Irwan, ada nama Pak Irwan ternyata baru kelihatan. Pak Muhlistiawan, dua orang laki-lakinya sudah mengacungkan. Yang lain mungkin masih menyimak. Ya, boleh, nggak apa-apa. Ya. Adakah lagi yang mengacungkan tangannya? Ibu Tri Harnianti. Iya, oke. Terima kasih bisa mengikuti ya Bapak Ibu. Pak Azi. Nah, Pak Azi. Jadi sekarang ada tiga laki-lakinya dengan Pak Azi. Kemudian yang lain ini kenapa nih? Ya, oke. Okay. Ada lagi kayak ngacung. Ibu Siti Montiko, Ibu Namik ya, Ibu Namik. Iya, oke. Okay. Baik. Terima kasih sudah mengikuti sampai titik ini. Oke, okay, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk lagi untuk oke, saya akan share screen lagi sampai sini. Kita pelan-pelan aja. Tak. Share screen lagi. Oke. Selanjutnya kita lihat di sini. Nah, papan tulisnya mah panjang, videonya udah habis. Videonya segini, papan tulisnya masih panjang. Berarti papan tulisnya tadi kepanjangan nariknya ya. Berarti harus kita potong. Caranya gimana? Nah, di titik terakhir video ini, Bapak Ibu, ini silakan diklik papan tulisnya, lalu pilih gambar gunting. Nah, trim, cut. Pilih gambar gunting, lalu pilih yang trim to right, ya, potong yang kanan. Pilih klik. Nah, hilang. Jadi sekarang sama antara background dengan video. Oke. Oke, di sini kita sudah menambahkan bumper in, video masuk, papan tulis, transisi, video warna hijau, menghilangkan warna hijaunya. Selanjutnya kita akan memasukkan video penutup, bumper out, penutupan. Caranya gimana? Memasukkan video penutup. Caranya rekan-rekan, ini nanti silahkan gitu ya. Oke. Nah, ini silahkan dimasukkan. Nah, ini media atau layer gitu ya kalau mau memasukkan video penutup. Jawabannya adalah media. Jawabannya media, kita klik media. Lalu dipilihlah video penutup yang mana video penutup? Nah, ini nih yang ada kayak balon-balon warna-warni nih ya. Nah, ini kayak balon-balon warna-warni itu video penutup. Silakan diklik video penutup itu yang balon-balon warna-warni itu, diklik rekan-rekan, klik saja. Kita tunggu. Ah, oke. Sudah keluar videonya. Lalu kalau sudah checklist. Nah, sekarang lihat pada saat memasukkan video yang balon-balon tadi sebagai penutup, itu ada transisi lagi nih. Nah, ada warna putih lagi tuh. Ada transisi, ada jembatan. Nah, jembatannya kita klik. Lalu kita pilih transisi kayak tadi, mau yang mana? Ah, sekarang saya mau yang ini. Fun transition. Nah, rekan-rekan boleh milih yang ada di situ, terserah yang mana aja. Saya pilih yang fun transition. Fun. Lalu saya gambar pilih yang bulat-bulat gitu ya, yang ini nih. Many circle ya, lingkaran banyak. Kita klik. Lalu kita checklist dan kita lihat play. Gimana tampilannya? Gelombang mikro atau radar?
Nah, gitu. Nah, itu adalah penutupnya. Jreng. Oke. Coba lihat ini antara papan tulis dan video saya, ternyata ini beda. Papan tulisnya malah kurang sekarang, tadi lebih. Kenapa kurang? Karena sekarang kita menambahkan transisi. Makanya caranya papan tulisnya diklik aja, klik sampai kuning, lalu tarik ke kanan. Nah, ratakan kembali dengan video. Tuh. Sehingga sekarang jadi lebih rapi, gitu ya. Sekarang jadi lebih rapi itu karena sudah ditarik ke kanan. Lalu ini checklist. Nah, sekarang pasti lebih rapi. Coba kita cek. Nah. Oke. Kita stop dulu sampai sini. Gimana, Bapak Ibu? Silakan ada yang mau komentar atau bertanya? Boleh minta diulang, Pak? Yang mana? Yang bagian transisi terakhir. Oke, siap, siap. Kalau saya mau tanya, Pak. Beda apa layer ya? Dengan media. Oke, baik. Pemilihan lah, itu. Saya jawab dulu yang Ibu karena pertanyaan ya. Kalau yang transisi itu praktik. Beda layer dengan media. Kalau Ibu memilih media, ini wajib pada saat ingin memasukkan media utama. Contoh, bumper in. Bumper in rumah belajar ini media utama bukan? Ya, dia media utama. Karena akan muncul di awal di video kita, bumper in. Itu. Terus tanya lagi, papan tulis ini background kan? Kalau background dia media utama. Berarti Ibu harus masukkan papan tulis. Seandainya di atas papan tulis itu Ibu ingin menambahkan video lagi, itu boleh, tapi jangan di media. Karena kalau menambahkan di media, tidak akan di bawah posisinya. Ini kan di bawah ya. Kalau di bawah itu artinya nempel jadi lapisan ke satu gitu. Nanti Ibu nambah lagi lapisan kedua, Ibu nambah lagi lapisan ketiga gitu. Nah, kemampuan setiap perangkat tergantung. Makanya tadi ditanya, berapa lapisannya? Kalau Ibu ada yang 3 kali sekian, kalau saya cuma 1. Nggak bisa menambah lagi gitu ya. Jadi kalau di sini saya menambah video lagi, kemungkinan kecilnya tidak bisa saya. Kalau menambah video lagi. Tapi kalau Ibu masih bisa. Karena tadi handphonenya itu di atas saya tadi. Begitu. Jadi kalau lapisan itu ditambahkan atau layer ditambahkan untuk menimpah media yang sudah ada, plak, 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 plak. Tapi kalau media adalah apa ya? Media utama layer kita. Utama ya. Layer utama gitu. Paham ya, Bu ya? Baik, baik. Berarti okay. Mohon maaf, jadi ketika kita sudah ada media, kemudian kita ingin menyelipkan gambar itu, kita berarti masuk ke layer ya. Betul, Bu. Betul sekali. Nah, paham. Kalau terkait dengan video kita ngomongnya itu ada di layer, gitu ya. Video apa, Bu? Misalnya kita ingin presentasi pada hari ini pembelajaran misalnya, itu berarti masuk ke layer ya? Iya, ke layer itu. Oh, baik, baik. Makanya ibunya harus sudah syuting dulu. Nah, ini kan saya yang hijaunya hanya satu nih. Ibu, nanti syuting itu berkali-kali, Bu ya. Ada bagian pendahuluan, bagian isi, bagian penutup. Nah, itu nanti seperti ini modelnya. Ibu di sebelah kanan tinggal tambahin lagi background. Backgroundnya kalau ini papan tulis kan, bosen ah. Untuk video kedua, backgroundnya mau di depan sekolah. Boleh, nggak perlu syuting di depan sekolah. Syutingnya mah di depan green screen. Foto sekolahnya dipoto depan sekolah yang bagus. Klik. Lalu tambahkan seperti Ibu menambahkan papan tulis. Nanti tambahkan video Ibu lapisan kedua tadi yang syuting kedua. Tambahkan lagi nanti media yang ketiga mungkin tidak di depan sekolah, tapi mungkin di taman. Kan Ibu tidak harus syuting ke taman sekolah. Ibu cukup punya fotonya, Ibu syutingnya mah di depan green screen. Karena green screen nanti dihilangkan. Paham ya, Bu ya? Iya, Pak. Terima kasih. Ya. Oke. Selanjutnya, Ibu. Boleh nanya, Pak. Bentar, Pak. Saya jawab dulu yang Ibu pertama tadi ya. Oke. Oh, boleh. Ya. Ibu yang tadi mengubah transisi. Bu, nih, di sini nih. Kalau saya ini udah ada transisi, kan? Nggak apa-apa. Ibu klik aja. Transisi itu jembatan, Bu. Jembatan antar media. Media pertama ini papan tulis. Media kedua ini video. Jadi Ibu tinggal klik aja di jembatannya. Kalau Ibu mungkin masih warna putih ya. Saya udah ada warna merahnya karena udah diisi. Nggak apa-apa. Klik aja, Bu. Klik. Nah, ini nanti di sebelah kiri banyak pilihan, Bu. Tuh. Ibu mau yang none, nggak usah. Berarti kalau non,
atau yang 3D transition boleh pilih aja salah satu, banyak pilihannya. Saya pilih yang flip. Nah, sehingga nanti berputar. Saya pilih yang strip sehingga nanti nah seperti melipat. Lalu checklist. Klik gitu. Untuk gimana, Bu? Untuk Ibu yang bertanya tadi, udah oke ya? Oke. Mudah-mudahan udah oke. Baik, Bapak silakan, Pak. Oh iya, Pak. Makasih atas waktunya. Ya. Kalau kita pakai gambar saja sama suara, kira-kira bisa nggak, Pak? Nggak perlu pakai video gitu, Pak. Bisa, sangat bisa. Nah, contoh nih, saya akan mempraktekkan yang Bapak minta. Kalau ini kan ada papan tulis sama video saya, ya, Pak, ya? Iya, nah, iya, Pak. Sekarang saya akan menambahkan slide-slide presentasi, misalkan, tapi syaratnya Bapak, materinya sudah disiapkan dalam bentuk foto. Jadi, misalkan menjelaskan materi PowerPoint tuh, PowerPoint-nya diubah di screenshot dulu, jadi foto. Misalkan oh. Ada, contoh nih, contoh ya, saya akan masukkan foto sembarang aja, saya nggak nyiapin. Saya akan masukkan foto di sini, ya sebelum penutup, di sini nih, sebelum penutup, saya akan masukkan media. Nah, ini pertanyaan Ibu tadi, media dulu ya Bu ya, media. Klik. Saya akan cari satu foto saya untuk materi ini. Oke, saya masuk ke, nah ini ada Canva. Nah, oke, saya klik. Katakanlah ini adalah materi saya. Saya klik satu foto. Saya klik lagi foto kedua. Saya klik lagi foto ketiga. Nah, ini adalah tiga foto materi saya tentang misalkan biologi. Nah, sudah ada tuh. Lihat Bapak, di antara foto 1 dengan foto 2 ada transisi warna putih. Di antara foto 2 dan foto 3 ada transisi warna putih. Di antara foto 3 dan video penutup ada transisi warna putih. Nah, Bapak Ibu, ini yang harus tadi, pertanyaan Ibu tadi, transisinya diklik aja, klik. Lalu pilih transisinya mau yang mana, bebas. Oke. Nah, yang sebelahnya juga sama, yang foto yang ini. Semuanya harus dipilih. Pilih ya, yang mana aja terserah. Oke, saya ini materi inspirasi ganteng. Oke, klik. Yang mana saja silakan. Nah, kalau sudah Bapak, nah ini kita lihat nih, kalau ini kan pakai video ya, kalau ini adalah hanya tampilan foto-foto slide PPT saya. Kita klik, kayak gimana sih tampilannya? Nah, lihat bergerak tuh. Kalau nggak bergerak kayak tadi papan tulis. Oke. Nah, ini. Nah. Baru penutup. Oke. Nah, kata Bapak tadi, kalau saya mau mendubbing suara saya, boleh nggak, Pak? Nah, gitu. Boleh. Jadi, ini videonya. Biar anak juga nggak jenuh, nggak lihat Bapak terus. Bapaknya muncul di awal, menjelaskan materi beberapa saat. Sisanya, misalkan, beberapa slide. Nanti Bapak muncul lagi di akhir. Itu boleh. Menghilangkan kejenuhan siswa. Oke, saya coba dubbing suara saya, Bapak Ibu ya. Nah, materinya dari sini nih, dari sini saya akan masuk dengan suara saya. Caranya gimana? Nah, ini kalau Bapak nggak bertanya, mungkin nggak sempat dijelaskan, tapi karena Bapak bertanya, saya jelaskan. Terima kasih. Nah, ini voice, ada voice, suara, voice. Bapak Ibu silakan klik voice, klik. Oke, coba lihat indikatornya. Semakin saya kencang, itu makin mendekati merah, dan itu bagus. Tapi kalau pelan, Bapak Ibu, kalau pelan-pelan. Nah, kalau pelan, makin hijau, makin hilang. Nah, idealnya merekam itu di warna merah. Atau minimalnya KKM-nya itu kuning, ya. Itu udah bagus, jangan sampai hijau. Nah, Pak Ibu, tinggal kita mulai ya. Oke, perhatikan saya akan merekam suara saya. Di atas ada tulisan ready to record, ya, siap untuk merekam. Bapak Ibu, ini langsung diklik saja. Di sini ada start, Bapak Ibu langsung klik start. Kita mulai ya, saya akan masuk ke dalam materi ini. Start. Oke, ini adalah materi tentang inspirasi ganteng. Di situ ada quote tentang belajar. Belajar adalah sebuah perjalanan, kemudian sahabat berbagi kebaikan. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu kalau sudah stop langsung, stop. Nah, pada saat selesai merekam, di bawah langsung muncul warna ungu. Nah, ungu. Nah,
Kalau warna ungu seperti ini berarti artinya Bapak Ibu sudah selesai merekam. Nah, rekaman ini sebelum diokehkan bisa dicek dulu. Di sebelah kanan ada review. Review itu berarti mengecek benar nggak suara saya masuk. Yang kedua adalah re-record, merekam ulang. Dan yang ketiga adalah loop. Kalau ini diaktifkan loopnya, berarti suara Ibu itu akan terus berputar. Ya. Wah, video sepertinya. Halo Bapak Ibu. Oh, saya terpental. Oke. Halo, 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 halo. Iya, Bapak Pak. Terdengar saya. Oh, aduh, kira saya terpental ini. Karena barusan ada pemberitahuan. Paket data. Oke. Baik. Saya akan share screen lagi. Saya share screen lagi. Klik, klik, klik. Nah, ini. Iya, share screen lagi. Oke, lanjutkan. Nah, ini adalah warna ungu nih, rekaman kita tadi ya. Nah, di sebelah kanan ini ada review, re-record, loop, background, trim atau kalau memotong. Kalau saya atau... belum tampil, Pak. Belum? Nah, sekarang sudah. Oke. Nah, kita cek rekaman saya ini ya, apakah benar ini. Kita klik review, Bapak-Ibu, review. Klik. Oke, ini adalah... Tuh, ada suaranya. Inspirasi ganteng. Di situ ada, udah masuk. Nah. Belajar adalah sebuah perjalanan, kemudian sahabat berbagi kebaikan. Terima kasih. Tuh, udah masuk, Bapak-Ibu. Nah, kalau suaranya udah oke, volumenya terlalu besar. Misalkan, Bapak-Ibu bisa mengatur di sini. Gambar volume ini, klik. Nah, ini kan ada prosentase ya. 100%, ini bisa dinaik turunkan. Nah, cuman nggak bisa... Ada maks A 200% juga bisa ya. Nah, misalkan saya segini aja. Lalu checklist Bapak Ibu. Nah, kalau sudah saya sudah merekam suara saya. Jadi di sini ada video saya yang lagi berbicara dengan sayanya. Di sini tinggal suaranya aja tapi muncul slide-slide materinya. Nah, itu boleh Bapak Ibu silakan. Oke. Ya, silakan. Siapa lagi yang mau bertanya? Pak, berarti ini ya Pak, kalau kita ingin menjelaskan dalam, jadi kita sudah mempersiapkan PowerPoint, PowerPointnya itu kita foto, kita jadikan ada di galeri, terus kemudian ketika kita menjelaskan berarti on the spot ya, itunya berjalan, PowerPointnya berjalan, kitanya voice ya, menjelaskan begitu ya. Benar Ibu, sangat benar sekali. Nah, pastikan banyaknya PowerPoint dengan durasi waktu itu seimbang dengan suara Ibu. Jangan sampai materinya udah habis, Ibu baru menjelaskan slide 2, tapi materinya udah slide 6. Udah habis, Ibunya masih di slide 2. Jadi bicaranya yang penting-penting aja, yang proporsional, itu sudah direncanakan di storyboard. Sehingga nanti nggak akan overtime gitu kan. Sehingga nanti nggak akan kelewatan durasi, jadi lebih efektif. Kalau saya ini kan spontanitas ya, sehingga lewat durasi itu malah masuk ke penutup ini tuh ungunya. Betul Ibu begitu ya. Sip. Sebenarnya sih saya Pak, belum terlalu kalau karena belum praktek ya Pak. Kemarin-kemarin itu saya juga prakteknya itu lewat Bandicam. Jadi setelah Bandicam, kita masukin ke KineMaster. Nah, kelihatannya membuat langsung di KineMaster itu lebih praktis ya. Kalau di Bandicam itu ada jeda-jeda yang membuat misalnya musiknya itu jadi apa ya, soundnya itu jadi ada tidak gitu, karena kita sambil ini ya tangannya mengontrol PowerPoint. Kalau KineMaster rasanya terbayang, tetapi karena belum melaksanakan jadi ini kira-kira lebih mudah kali ya Pak atau bagaimana Pak? Nah, oke, okay. Saya suka dengan pertanyaan Ibu. KineMaster lebih mudah daripada Bandicam atau Bandicam lebih mudah daripada KineMaster? Saya akan jawab dengan satu quotes. Ya, ini boleh ditulis, dicatat, jadikan caption keren untuk hari ini dan nanti tag di media sosial ke saya dan Bu Dona. Seperti ini quotes-nya Bapak dan Ibu, mungkin ada yang sudah pernah mendengar. Ya. Tidak ada aplikasi yang terbaik karena aplikasi yang terbaik adalah aplikasi yang digunakan dan menghasilkan karya sendiri. Artinya apa, Bapak dan Ibu? Aplikasinya apapun, Bandicam tidak bisa dianggap tidak baik. KineMaster tidak bisa dianggap lebih baik. Semua aplikasi adalah baik. Tergantung kita yang menggunakannya, usernya.
Bandicam itu adalah aplikasi perangkat untuk screen recorder, perekam layar, bukan aplikasi editing video. KineMaster adalah aplikasi untuk editing video. Maka kalau saya, Bu, saya itu menggabungkan dua, Bu. Di sini, di KineMaster, nggak bisa merekam layar laptop. Tapi kalau di Bandicam, Active Presenter, Ice Cream, Screen Recorder, itu semuanya bisa merekam layar. Jadi, Ibu, ngerekam layar dulu, PowerPoint-nya jelaskan di Bandicam, jelaskan pakai tunjuk-tunjuk kursor, ini loh, sebelah sini nih, ini tentang globalisasi, artinya ini loh, tak. Nah, di Bandicam nanti jadi sebuah video. Video dari Bandicam itu, Ibu masukkan menjadi media di KineMaster. Kalau sudah masuk menjadi media di KineMaster, lalu Ibu lakukan editing. Tambahkan teks. Kan di Bandicam nggak bisa nambahkan teks. Tambahkan background yang lebih keren, gitu kan. Tambahkan teks, kata-kata yang lebih bagus, pakai Fleming teks yang kemarin. Sehingga di Bandicam yang masih mentah itu, pada saat masuk ke KineMaster, jadi lebih variatif. Karena ada tambahan selamat datang, bumper in, ada tambahan penutup, ya, ada tambahan transisi. Jadi lebih keren, Bu. Nah, kalau saya lebih senang memadukan keduanya. Jadi tidak ada yang mana yang lebih bagus, mana yang tidak bagus. Hari ini saya senang dengan KineMaster. Tapi saya nggak terlalu cakap menggunakan Filmora yang di laptop. Sejauh ini editing video saya menggunakan KineMaster. Kalau di laptop saya agak-agak kaku gitu. Ada juga teman lebih enak menggunakan laptop. Kalau di handphone layarnya terlalu kecil. Nah, apapun aplikasinya, yang penting adalah aplikasi yang terbaik itu yang digunakan bermanfaat dan menghasilkan karya terbaik, Bapak Ibu. Seperti itu, Bu, ya. Baik, Pak. Selama ini memang kita membuat saya mengkombinasi dua itu. Bandicam untuk membuat videonya, kemudian di editingnya di KineMaster. Iya, lanjutkan. Harus lebih keren, apalagi sudah ikut pelatihan ini. Sip. Ya. Bapak yang tadi, silakan Pak, punten tadi, kepotong. Pak, siapa tadi ya? Atau teman-teman yang lain boleh, silakan. Ini kita sudah sampai di ujung. Saya akan menambahkan audio nih, saya akan menambahkan background ya. Oke, boleh kalau ada yang pertanyaan langsung aja ya, silakan. Oke, saya sekarang akan menambahkan oh bukan background dulu ya, saya akan menambahkan ini dulu, logo. Yuk kita tambahkan logo Tuturi Kemdikbud. Bapak Ibu di sebelah sini, di posisi ini kita akan tambahkan logo. Caranya layer selalu layer, Bu, ya, karena lapisan media. Cari logo Kemdikbud. Nah, kita cari logo Kemdikbud, mana tadi? Oke, ini klik Tuturi. Nah, ini kan bisa digoyang-goyang, Bapak Ibu tuh. Nah, bisa dibesarkan, dikecilkan, lalu geser. Biasanya logo sebelah kiri ya. Kalau Kemdikbud sebelah kiri, misalkan logo sekolah sebelah kanan. Oke. Nah, ini memang posisi tangannya kalau yang tremor agak susah nih, Bapak Ibu ya. Nah, udah segini aja lah. Terus logonya animasi masuknya apa? Nah, ini selalu ditanya nih, in animation. Oke, animasi masuknya pilih aja fade. Kalau saya standar aja. Terus keluarnya juga pilih aja fade. Kalau Bapak Ibu yang lain boleh. Terus ini logonya kok cuma sampai sini? Klik kan sampai akhir. Tarik Bapak Ibu, tarik. Tarik sampai akhir. Dengan menggunakan ibu jari, telunjuk, maaf ya, dengan menggunakan telunjuk, ini langsung tarik aja. Nah, jadi logonya sampai akhir. Sampai akhir sebelum bumper out. Sudah ya, saya sudah memasukkan logo Kemdikbud. Nah, sekarang saya ingin memasukkan logo rumah belajar di sebelah kanan. Aduh, tadi saya lupa dikirim nggak ya logo rumah belajar ke WA. Mudah-mudahan dikirim. Ini klik layer, pilih media, lalu masuk ke logo rumah belajar. Nah, kita masuk ke logo rumah belajar. Nah, Bapak Ibu, ini yang rumah belajar nih ya, yang warna merah, klik. Nah, ini juga sama Bapak Ibu, tuh. Biasakan in animation ya, animasi masuk itu selalu animasi masuk dan keluar. Pilih lagi. Ya. Dan keluar, pilih lagi. Lalu di kanannya terus tarik Bapak Ibu sampai akhir. Tarik sampai akhir. Oke, misalkan sampai sini. Oh, terlalu jauh. Nah, ini ditarik
Terus ini logonya masih di bawah nih. Ya geser-geser aja Pak Ibu. Nah misalkan ini logonya di sebelah kanan. Nah, geser ke sebelah kanan. Terus kegedean. Kecilin. Kecilin pakai telunjuk. Klik. Tuh. Jadi ada dua logo ya. Ada logo Kemdikbud dan ada logo Rumah Belajar. Bapak Ibu memasukkan logo bagaimana? Bisa ya? Diulang Pak, diulang Pak. Diulang. Yang mana Pak? Yang logo, masukin logo Pak. Oke. Salah satu aja Pak ya. Saya memasukkan yang Kemdikbud. Yang Kemdikbud saya hapus dulu yang ini ya. Anggap dari awal. Delete. Oke. Caranya Pak memasukkan logo. Bapak ini di awal nih posisinya. Ya, videonya harus di awal nih. Nah, di awal. Klik layer Pak, lapisan. Klik layer nih, lapisan. Posisi kursornya di mana Pak? Video. Posisi kursornya di awal papan tulis. Di awal papan tulis. Oh, di depan sini. Berarti Pak ya? Di depan, benar. Di depan papan tulis. Lalu, klik layer Pak. Pilih media. Setelah itu cari. Cari apa? Cari logo Kemdikbud. Nah, logo Kemdikbud, klik. Nah, itu gede banget ya. Nah, ini bisa diatur-atur Pak posisinya. Nah, ini dibesarkan, dikecilkan. Kalau udah yakin, tarik ke kiri. Wah, ini tangan sayanya terlalu gede, logonya terlalu kecil. Tarik ke atas Pak, tarik. Set. Nah, alhamdulillah nempel. Itu juga masih terlalu gede, kecil dikit. Nah, gitu. Terus ini logonya kan belum dikasih animasi masuk Pak. Diklik aja in animation, pilih sembarang aja mau yang mana, lalu tarik ke kanan karena dia terlalu pendek, tarik ke kanan sesuaikan dengan logo Rumah Belajar yang di atas. Nah gitu, trik tuh Pak, sudah memasukkan logo. Oke okay. Oke okay. Siap Pak. Sama-sama. Logo sudah, sekarang akan memasukkan teks, Bapak Ibu, teks. Saya akan memasukkan teks judul materi ini. Kebetulan ini materi fisika atau IPA tentang gelombang elektromagnetik. Nah, saya akan memasukkan materi itu di atas kepala saya. Itu ada space kosong di sini. Nah, saya akan masukkan teks, Bapak Ibu, pilih layer. Pilih layer, lalu pilih teks. Nah, yuk tulis. Gelombang elektromagnetik. Nah ini dia. Ya, Pak posisinya jangan di tengah. Posisinya naikkan ya, ke atas ya, naikkan ya. Nah ini. Tuh. Oke. Jadi teksnya di atas. Kenapa Pak? Maaf Pak, maaf Pak. Siap, siap. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini teksnya hurufnya udah oke belum fontnya? Ah, saya merasa harus diganti. Boleh Bapak Ibu, klik yang AA. AA. Klik yang AA, lalu cari huruf yang menurut Bapak Ibu paling bagus. Nah, ini huruf kalau belum ada Bapak Ibu bisa beli ya, ada yang gratis nih di store-nya. Kita cari hurufnya yang mana ya. Nah, misalkan saya pilih yang Orbitron Medium. Klik. Lalu checklist. Nah, sudah masuk tuh. Terus warnanya juga bisa diubah kok. Ini ada warna putih nih, sebelah kanan nih. Bolong, bulat. Ini klik. Pilih warna merah misalkan. Checklist. Jreng. Tuh, ada warna merahnya Bapak Ibu. Tuh, ya. Terus... teks ini animasi masuknya belum ditentukan. Jangan lupa selalu perbaiki animasi masuknya, dimasukkan. Animasi keluarnya juga dimasukkan. Terus ini Bapak Ibu, teksnya ini terlalu pendek. Tarik ke kanan karena judul itu kan dari awal sampai akhir ya. Nah. Nah, gitu. Tuh, checklist. Coba kita cek ya. Kayaknya sekarang udah mulai lebih keren ya tampilan video kita ya. Video pembelajaran kita. Klik urutan tersebut mulai dari sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, cahaya tampak, infrared, gelombang mikro atau radar,
dan gelombang. Nah, masuk ke slide presentasi Bapak Ibu. Tuh, di situ ada slide 1. Oke, ini ada suara saya ini terdengar Bapak Ibu. Di situ ada quote belajar adalah sebuah perjalanan, kemudian sahabat berbagi kebaikan. Oke, baru penutup. Oke, kita sudah memasukkan, ini udah hampir, saya mau memasukkan nama saya, teks nama saya, nama dan guru ya, guru apa. Nah, ini sama aja Bapak Ibu, ada layer di sini, layer. Oke, ini logo, tulisan gelombangnya. Oke, sebentar, sepertinya kena ke logo ya, geser dikit. Nah, gitu. Oke, saya akan masukkan nama saya, layer, pilih teks. Bapak Ibu tulis di situ nama masing-masing ya. Misalkan ini Denny Rohendi. Klik hurufnya ganti, jangan yang ini AA. Pilih AA untuk teks, lalu masukkan jenis huruf yang diinginkan. Misalkan yang diinginkan ini link gotik ya. Kita klik. Nah, Bapak Ibu ini geser, misalkan jadi besar namanya ya. Nah, ini boleh dikecilkan, geser di bawah sini. Saya misalkan maunya di sini. Oke. Nah, itu dia. Itu nama saya. Jangan lupa animasi masuk. Add lagi. Oh iya, animasi masuk dan keluar sebaiknya tidak terlalu beragam ya. Biar enggak bingung nantinya. Oke. Nah, nama saya ini muncul hanya di detik-detik tertentu. Tidak dari awal sampai akhir. Ya, misalkan ini di detik 25 sampai detik 31. Nah, ini boleh. Terus, di bawahnya saya ingin ada tulisan nama gurunya. Nah, Bapak Ibu tidak perlu insert layer lagi. Bapak Ibu cukup klik nama Denny Rohendi, lalu copy paste ya, atau duplikat. Caranya gimana? Di sini bukan copy paste ya, tapi duplikat. Caranya adalah, nah Bapak Ibu, ini ada titik tiga nih, horizontal. Diklik, nah di situ ada duplikat Bapak Ibu, ada duplikat. Ini klik duplikatnya, klik. Nah, lalu kalau sudah, klik lagi nama saya yang ada di papan tulis. Klik, lalu tarik ke bawah. Trek. Tuh, jadi ada dua namanya. Karena sudah diduplikat alias copy paste. Oke. Nah, yang diduplikat ini, nama yang diduplikat ini Bapak Ibu selanjutnya diganti ya. Edit namanya, bukan itu. Nah, cara editnya adalah di atas itu ada gambar keyboard di atas AA, di atas AA. Kita klik di atas AA. Oke, bentar. Nah, gambar keyboard itu. Ah, ini kita ganti dengan nama. Kalau saya guru fisika SMA N 1 Taman Sari. Oke. Nah, aduh, kegedean nih. Kecilin Bapak Ibu. Nah, kecilin. Tarik ke atas agak dikit atau sesuaikan. Nah, dapat. Sekarang kita play ya dari awal coba. Nama sayanya ada nggak? Urutan tersebut dimulai dari sinar gamma, sinar X, kan lebih keren. Sinar ultraviolet, cahaya tampak, infrared. Oke, gitu Bapak Ibu. Satu lagi, selanjutnya kita akan menambahkan watermark. Apa sih Pak watermark? Watermark itu biasanya kalau saya kan pakai tadi hashtag inspirasi ganteng ya, watermark saya, supaya kalaupun diduplikat sama orang, itu karya saya, ada hashtagnya, ada tandanya. Ini sama layer, ini sama aja seperti memasukkan gambar, media cari watermarknya. Nah, kebetulan saya sudah buat watermarknya ini, logo inspirasi ganteng ini, Bapak Ibu ya. Bisa yang putih atau yang kuning di bawah, ini terserah ya. Jadi Bapak Ibu adanya apa? Misalkan saya yang ini. Ini bisa dikecilkan. Terus transparansinya juga bisa diubah Bapak Ibu ya. Untuk ini, nah ini ada alpha, opacity. Nah, ini ada alpha. Diklik alfanya, turunkan transparansinya. Namanya watermark ya jangan terlalu dominan. Nah, misalkan 23%. Seperti itu atau 22%. Nah, ini penempatannya bisa di tengah, bisa diperkecil. Misalkan di sini ya. Ini boleh nih. Jadi, orang nggak akan menduplikat karya saya. Karena kalaupun dipotong di mana, di tengahnya itu ada inspirasi gantengnya. Nggak bisa diduplikat oleh siapapun. Oke, ini hak cipta ya Bapak-Ibu. Jangan lupa in animation-nya dan juga out animation-nya. Oke. Oke, setelah ini saya akan menambahkan background Bapak Ibu. Sampai sini ada pertanyaan silakan. Halo.
Masih menyimak Bapak Ibu? Masih Pak. Oke. Masih, masih. Coba saya kontrol dulu ke room. Oh iya, masih ada ya Bapak Ibu. 26, oke. Siap. Tadi sempat 35 ya. Koneksi mungkin atau masih di beberapa siap, daerah mas. Kabupaten. Oke. Pak, Putun. Ya, silakan. Silakan. Mangga, Mangga. Gimana? Berapa? Ya, artinya bapaknya terlempar sepertinya. Oke. Lanjut ya. Satu lagi, dua lagi. Pertama masukin sound sebagai back sound. Dan yang kedua rendering atau proses akhir dari proyek kita untuk disimpan jadi sebuah video. Caranya gimana? Nah, share screen lagi. Kita share screen lagi, Bapak Ibu. Oke, kita masuk lagi. Oke, nah, kita akan memasukkan audio, suara, sound ke dalam proyek kita. Nah, ini pastikan di awal, di sini nih posisinya di awal ya, di awal papan tulis. Ini Bapak Ibu klik yang audio. Nah, ada gambar musik tuh. Tuh, klik yang audio. Nah, lalu cari. Cari videonya, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu mendownload dari YouTube atau dari Benson yang kemarin, itu masuknya ke folder. Nah, ke folder, terus ke download. Nah, misalkan saya pilih salah satu ya. Ini saya sudah mendownload musik dari Benson, Creative Minds. Ini klik. Nah, bisa diputar dulu nih. Nah, ini ada suaranya nih, kedengaran. Kalau sudah oke, di pause, lalu ditambah. Ini ada kolom tambah. Ya, kolom tambah. Nah, kolom tambah. Lalu klik tambah. Klik tambah. Checklist. Nah, sekarang ada musik di belakang tuh. Nih, tuh. Sampai mana? Wah, kepanjangan. Ya udah, klik aja di sini, di akhir. Klik. Lalu Bapak-Ibu berikan gunting. Gunting, potong kanan. Nah, klik. Silakan di play. Pasti musiknya sudah masuk. Klik. Tuh, ada musiknya. Pak, musiknya terlalu kenceng. Suara gurunya kedengaran. Berarti musiknya diklik, lalu pilih gambar mic, ya, audio. Lalu kecilkan hingga 50%. Atau 45%. Klik, lalu volume. Play. Cahaya tampak infrared. Oke, sudah ya, kita menambahkan sound, lengkap sekali kayaknya ya pembelajaran hari ini. Nah, bagi yang belum mencoba, nanti ada rekamannya, mohon dicoba. Nanti hasilnya ya diposting ya, videonya bisa diposting juga ke media sosial. Kalau 1 menit, Instagram masih bisa Bapak Ibu ya, di FB apalagi lebih leluasa, dengan foto-foto kasih caption. Kenapa sih Pak harus di-tag ke media sosial? Bapak Ibu, sekecil apapun perilaku kita dalam belajar, kalau itu kebaikan harus kita bagikan. Siapa tahu di ujung sana ada yang belum tahu bagaimana editing video. Ketika membaca status Bapak dan Ibu, ternyata dia tergugah mencari tahu, belajar berkarya hingga akhirnya jadi menghasilkan produk-produk yang bagus. Pahalanya terus mengalir Bapak Ibu, kebaikan-kebaikan itu. Makanya saya sangat senang dengan tagline menjadi sahabat berbagi kebaikan. Silakan. Jadi bukan untuk lebay-lebayan, tapi kita ingin benar-benar hasil pelatihan kita bisa berbagi, berkolaborasi, berkah, bergembira untuk sahabat-sahabat kita yang hari ini belum gabung dalam kegiatan kita. Oke. Okay. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke. Okay. Terakhir Bapak Ibu, kalau sudah selesai nih, durasi video saya hanya 58 detik. Ya, ini tentu kan hanya sampel. Bapak Ibu membuat video di antara 3 sampai 7 menit ya, maksimal 7 menit ya. Minimalnya paling cepat itu 3 menit. Ya. Nah, kalau sudah kita rendering Bapak Ibu. Nah, tadi seperti yang Ibu tanyakan, rendering yaitu menyimpan proyek kita. Caranya bisa menggunakan panah atas ini, bisa menggunakan titik bundel ini nih. Ya, ada titik 3 bundel. Nah, saya pilih yang titik 3 ini. Bapak Ibu silakan diklik. Nah, nanti langsung masuk sini. Halo?
Apa boleh? Di mana? Yang sebelah mana, Pak? Pak Punten, Pak. Sebelah kiri, Pak. Sebelah kiri ada jendolan gini, jendolan tiga nih, Pak. Enggak. Iya, ada tiga jendol. Masih pengen di situ boleh. Bisa diulang, Pak Punten, Pak. Oke, siap. Siap, Pak Salman. Ya, boleh, Ibu, suaranya di mute dulu, Bu. Ya. Oke. Ntar saya mute dulu suara Ibu ya. Maaf. Iya, sudah lebih tenang. Kita akan ini, Pak, yang ini, Pak. Lihat sebelah kiri, Pak. Nih, truk. Nah, itu ada jendol, Pak, 3 titik. Ada nggak, Pak? Ini, Pak. Nah, jendol 3 titik, Pak. Ini ya, diklik, Pak, ya. Diklik nih. Yang gambar share itu, Pak, ya. Iya, benar, ya. Yang lambang share ini. Nah, ini, Pak, diklik ya. Jendolnya. Iya. Nah, di sini ada, ini nggak usah diubah-ubah, Pak Ibu, karena ini udah otomatis menyesuaikan dengan kualitas atau kompatibelnya handphone kita. Di sini lihat resolusinya 1080, karena handphone saya tertingginya segini. Mungkin yang Ibu beda, karena tadi bisa 1440. Terus, untuk kecepatan frame rate-nya, gitu ya, itu 30, udah standar. Di sini ada bitrate-nya juga biarkan. Langsung aja export, Bapak Ibu. Export. Klik export. Nah, selama mengekspor project, jangan cancel, ya, jangan close, jangan pindah ke tab lain. Biarkan sampai selesai, sampai nanti KineMaster ini menyelesaikan tugasnya, ya, untuk menghasilkan produk video pembelajaran. Nah, panjang pendeknya proses ekspor ini ya tergantung dari video yang kita buat. Kalau makin panjang, 5 menit, 7 menit, ya tentu lebih lama. Dan proses editing itu memerlukan waktu yang cukup lama, Bapak Ibu ya. Editing itu memerlukan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan proses pada saat syuting. Makanya untuk menghasilkan 1 menit hasil editing saja, ini kita berapa tadi? Kalau di rata-rata mungkin 1 jam lah, karena ini kan banyak narasi tadi. Kalau di rata-rata itu 1 jam untuk proses editing 1 menit saja. Makanya untuk kualitas video yang 7 menit itu bisa sampai berhari-hari gitu ya untuk proses editingnya. Dan salah satu cara untuk memudahkan proses editing itu adalah dengan apa? Dengan pada saat syutingnya yang berkualitas. Ya, syutingnya yang berkualitas harus menggunakan perangkat yang tepat gitu, Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya ini sudah selesai nih ekspornya, sudah selesai, sudah muncul. Selanjutnya kita akan melihat. Nah, inilah projectnya, inilah hasil video saya. Oh, Ibu kita cek ya, hasilnya gimana nih? Langsung play aja. Play. Nah, kalau di play dia minta ke galeri. Kalau masuk ke galeri berarti artinya udah selesai. Kita play. Nah, ini dia video hasil pelatihan kita. Belum sempurna, tapi harus disempurnakan dengan karya nyata Bapak dan Ibu. Oke. Oke. Ini hasilnya apa, Ibu ya? Nah, lumayan bagus lah. Walaupun hijaunya belum hilang itu karena tadi ya proses editing ini. Nah, tadi kita menambahkan ini ya. Nanti saya share ke grup WA ya. Belum sempurna, nanti Bapak Ibu harus lebih baik. Ya, itu watermarknya ada di situ. Selesai. Oke, itu. Nah, kalau mau di-share ke YouTube juga boleh. Ini ada tombol share nih, 3 jendol tadi. Klik. Lalu, nah, boleh ini dipilih nih ya, ke YouTube. Nah, itu langsung masuk ke channel Bapak Ibu nanti. Upload, selesai. Oke, Bapak Ibu, proyek kita sudah selesai ya. Sekarang kita masih ada waktu 12 menit ke depan. Saya beri kesempatan untuk tanya-jawab. Silakan, Bapak Ibu. Pak
Pak Denny, mohon maaf, saya ingin komen nih. Silakan. Tampaknya hari Sabtu kemarin saya ikut juga dengan Pak Denny untuk pembuatan kanva. Ya, hari ini saya ikut membuat Kinemaster. Kalau dipandu, oh kayaknya gampang. Tapi ketika ingin membuat sendiri, sangat terbata-bata, ya. Sehingga saya jadi apakah kemudian saya bisa atau tidak gitu loh. Itu sih komen penting buat saya. Ya, oke, baik. Saya termasuk bukan berbackground TIK, Bu. Background saya fisika, dari sejak zaman sekolah sampai saya kuliah, saya tidak expert di bidang seperti hari ini. Sampai saya terpilih jadi Duta Rumah Belajar, Google Master Trainer, gitu kan. Tidak terpikir akan masuk ke wilayah ini. Tapi ternyata, Bapak-Ibu tahu, saya Kine Master itu belajar dari siswa sebelum jadi Duta Rumah Belajar. Sebelumnya saya ikut audisi di Ruang Guru, tinggal satu tahap lagi selesai, hanya karena urusan kepegawaian tidak masuk. Akhirnya terlempar, tercemplung, malah jadi lebih formal di Duta Rumah Belajar, dan itu keren. Jadi saya belajar Kine Master itu bukan saya, nggak sempat tuh ke YouTube, nggak sempat waktu itu, saya belajar dengan siswa. Terus belajar, 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 tiba-tiba ingin membuat efek sinematik nih, ada hujan turun, mau di-videokan, gitu kan ya, jalan. Sampai 30 detik, kasih quotes, kasih suara, kasih ini. Semuanya yang namanya teknologi itu adalah bagaimana kita punya semangat untuk terus mencoba dan belajar. Ya, tidak ada teknologi yang susah, tidak ada teknologi yang juga terlalu mudah. Semuanya akan menyesuaikan dengan kemampuan kita. Hari ini saya sangat belum bisa menggunakan Photoshop, Bapak Ibu. Corel itu saya belum bisa, Adobe Illustrator saya belum bisa. Tapi saya hanya mengatakan tunggu saatnya. Mungkin saya akan diarahkan ke arah sana sampai suatu saat nanti saya bisa. Ternyata malah saya bisa mempelajari yang lain dulu. Saya bisa belajar Canva, saya bisa belajar ini, video scribe, saya bisa belajar itu dan sebagainya. Jadi intinya tidak ada, Ibu, sesuatu yang sulit selama kita terus ngulik. Nanti dalam perjalanan ngulik kita akan ketemu sensasinya. Oh, di sini salahnya, di sini benarnya. Oh, di sini kelirunya, di sini pemantapannya. Itu akan dengan sendirinya bertahap akan menemukan itu. Makanya kunci dari sebuah pembelajaran itu adalah learning by doing. Terus mencoba, mencoba, trial and error. Dan ketika gagal, kita bangkit dari kegagalan itu, mencoba lagi yang lebih baik. Sampai satu titik, kita akan bisa menemukan satu pola. Oke, ternyata saya lebih nyaman di Kine Master. Ternyata saya lebih nyaman menggunakan Canva. Nah, Bapak-Ibu, tidak bisa juga Kine Master lebih gampang dari Canva, Canva lebih sulit dari Kine Master, atau sebaliknya. Semua memiliki sisi karakteristik tingkat kemudahan dan kesulitan masing-masing. Canva itu bukan untuk video pembelajaran. Awal Canva berdiri itu untuk desain, poster, flyer, infografis, dan sebagainya. Tapi kalau Kine Master dari awal memang sudah diarahkan untuk editing video, bukan untuk membuat flyer. Tapi bisa nggak semuanya dikombine? Bisa, karena dengan teknologi apapun bisa remix nantinya. Ya, membuat dengan Kine Master, dengan ini. Pada akhirnya semuanya akan kembali kepada semangat kita untuk terus belajar, berkarya, berbagi, berkolaborasi, bergembira, dan mencapai keberkahan. 6B komitmen kita yang di awal tadi, Bapak dan Ibu. Seperti itu, Bu Eka? Baik, Pak. Terima kasih. Oke, Mangga. Yang lain, silakan. Pak, saya ingin bertanya. Silakan, Bu. Ya. Untuk pengerjaan menggunakan Kine Master ini, selama proses editing videonya bisa offline atau harus online, Pak? Kine Master itu diciptakan offline, Bu. Tidak perlu online. Online-nya itu hanya pada saat Ibu mendownload aplikasinya aja. Kesininya Ibu mau sambil di perjalanan di bis atau di dengan keluarga sambil ngobrol-ngobrol sambil editing sesekali bisa. Dan kalau belum selesai, tinggalkan aja, keluar aja, Bu. Belum selesai nih, keluar aja. Nanti balik lagi situ ada tadi riwayatnya yang sebelah kanan itu. Selama masternya itu nggak hilang, master video mentahnya nggak hilang, video Ibu masih bisa terus disimpan sampai nanti Ibu menemukan waktu yang tepat untuk editing hingga finish. Gitu, Bu. Oh, gitu, Pak. Jadi bisa ditunda ya, Pak, untuk pengeditan? Bisa. Jangan, jangan sekali jadi. Pasti nggak benar hasilnya. Ya. Pak Denny, mau tanya. Silakan. Ya. Kalau pengalaman dari Pak Denny yang udah banyak membuat video, kira-kira butuh berapa lama ya, Pak, untuk pembuatan satu video gitu kan? Kalau saya lihat
video Bapak keren-keren banget tuh, ya kan? Dan tentunya saya juga jadi tergerak banget gitu loh untuk membuat media pembelajaran ini gitu. Ya, pertama dari awal kemarin dengan Bu Dona sudah dijelaskan ya tentang tahapan-tahapan proses produksi sebuah video gitu kan. Munculnya ide atau gagasan, membuat naskah atau storyboard. Naskah atau storyboard itu jangan dibuat jadi susah ya. Itu adalah frame kita untuk kita bekerja menghasilkan satu produk video yang benar-benar tepat guna, tepat sasaran sesuai dengan kompetensi dasar, tujuan pembelajaran. Nah, kalau tidak membuat storyboard, itu juga video, tapi namanya video vlog, nge-vlog. Kalau nge-vlog kan nggak ada yang direncanakan, direncanakan sampai tertulis gitu. Detik sekian mau bicara apa, mau nampilin ini, enggak kan. Kalau nge-vlog itu spontanitas aja. Nah, berapa lama untuk menghasilkan satu produk video pembelajaran? Sebenarnya, kalau Bapak dan Ibu dari awal sudah disiplin, itu dalam jangka waktu 2 minggu selesai dengan editing. Tapi memang harus kontinuitas dan fokus. Hanya terkadang kan kita urusan tentang video ini kan bukan yang primer, karena yang primer kita adalah tupoksi, guru. Merencanakan pembelajaran, menilai, melaporkan, dan sebagainya. Tapi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran, kita butuh satu karya, yaitu satu karya video. Nah, untuk menghasilkan video pembelajaran itu, 2 minggu kalau mau fokus bisa. Tapi kalau tidak, asal Ibu punya timeline aja, berapa kali harus syuting, di jam berapa. Nah, itu juga kadang kalau kita sudah menentukan syuting di jam 11 siang hari Minggu. Saya sempat seperti itu. Syuting jam 10 sampai jam 12 siang lah di hari Minggu. Undang anak-anak, karena saya libatkan tim. Sekali lagi, kolaborasi itu penting. Ibu syuting video sendiri, dijamin nggak akan benar. Ya. Jadi dibuat kolaborasi. Mungkin kalau di rumah dengan anak-anaknya, apalagi anaknya yang sudah SMA gitu ya, atau dengan tim di sekolah, buat kelompok IT kecil-kecilan, ajak mereka untuk membantu proses syuting dan sebagainya. Nah, itu syutingnya bisa berkali-kali. Ternyata jam 11 itu udah kita rencanakan, di musola, di masjid ada pengajian gitu. Sehingga mengganggu suara. Akhirnya ditunda sampai pengajian selesai. Nah, jadi yang paling tepat itu adalah efektif efisienkan waktu yang ada, tidak perlu terlalu lama di proses syuting, tapi harus terstruktur, terencana. Kapan waktunya, dengan siapa timnya, bagaimana lightingnya, green screennya tersedia atau tidak, naskahnya oke atau enggak, asetnya sudah disiapkan atau belum, gitu. Nah, kalau itu sudah ada, nanti proses syuting mungkin bisa 3 hari selesai. Misalkan 3 hari dibagi menjadi 3 tahap, syuting pendahuluan, syuting inti, dan syuting penutup dalam waktu 3 hari. Setelah syuting selesai, dapat video mentah, disimpan, lalu biasanya yang lama itu di-editing, Bu. Ya, tadi saya bilang untuk menghasilkan video sekitar 3 menit, itu setidaknya butuh waktu kalau konsen itu 3 hari, baru bisa selesai. Karena editing itu benar-benar bagaimana menghilangkan tadi warna hijau, nggak hilang-hilang. Makanya Ibu jangan merepotkan yang ngedit. Kenapa? Syutingnya harus bagus, cahayanya harus bagus. Ya, ada waktu-waktu emas ya untuk menghasilkan cahaya yang bagus itu. Di rentang pukul 2 sampai pukul 4 sore itu cahaya bagus. Kalau tidak hujan, cahaya alami gitu Bapak dan Ibu. Jadi gitu Bu, semuanya relatif ya untuk menghasilkan satu karya itu. Nah, saya pernah dalam waktu 3 minggu selesai ya, selama tidak ada gangguan gitu. Kalau Ibu bisa lebih cepat, bisa fokus, bisa lebih cepat tentunya. Seperti itu, Ibu ya. Oke, terima kasih Pak Deni. Ya, sama-sama Ibu Asuroh ya. Terima kasih. Ya, yang lain ada lagi Bapak Ibu? Ini yang Muhammad Bapak. Oke, baik. Baik, Bapak dan Ibu, selamat terus untuk berinovasi dan berkarya. Kita sudah 15.28. Kalau tidak ada pertanyaan, saya sangat berharap. Pak, silakan. Ada, Pak. Silakan, Bu. Pak, saya mau tanya, ini saya kan buka Ken Master, tapi itu yang muncul tombolnya itu cuma media saja, yang lainnya tenggelam. Kenapa tuh, Pak? Tenggelam. Ibu sudah diklik belum? Ada foto di WA-nya, Pak. Saya kirim tadi gambarnya di WA, di WA grup okay. Itu. Gini Bu, Ibu sudah memasukkan media belum? Memasukkan video atau foto? Tadi udah memasukkan foto ada 1 Pak. Kalau hanya medianya yang muncul, itu bisa jadi Ibu belum memasukkan media. Oh jadi harus jadi dimasukkan Ibu, dulu? Ibu masukkan dulu media, semuanya aktif. Kalau sekarang aktif semuanya buat apa? Jadi medianya dulu yang utama, harus aktif. Jadi masukkan dulu semua ya?
Ah, betul. Masukkan dulu satu media, nanti yang lapisan audio, voice itu akan muncul dengan sendirinya. Oke. Okay. Gitu, Ibu. Terima kasih, ya. Pak. Sama-sama. Baik. Selain. Baik, Bapak. Ya. Halo. Pak Deni. Silakan. Iya, satu lagi Pak Deni. Ini Pak Deni tadi dryer kan tulisan kain masternya itu tidak ada ya di atas. Kalau saya tulisan kain masternya itu masih ada di atas, itu aplikasinya berbeda atau tidak ya? Nah, iya. Aplikasinya kalau yang free, yang Bapak Ibu baru saja download dari Play Store, itu kan free, Bapak Ibu tidak berbayar. Kalau tidak berbayar, itu selalu ada watermark. Jadi nanti produk-produk Bapak dan Ibu itu ada watermark KineMaster-nya. Nah, kalau ingin hilang watermark-nya dan menikmati fitur-fitur yang keren dari KineMaster, Bapak Ibu harus berlangganan. Harus membeli. Tidak ada yang gratis ya untuk kesempurnaan, Bapak Ibu. Jadi harus beli. Tapi yang gratis saja menurut saya udah bagus, udah cukup untuk bagi kita-kita yang pemula ini. Tapi kalau mau ekspor menjadi profesional, tentu harus yang premium, harus yang berbayar. Hanya kalau yang gratis, masalahnya apa? Ada tulisan watermark KineMaster. Nggak apa-apa, itu tanda bahwa kita sedang semangat untuk belajar dan mencoba. Nanti kalau sudah profesional, Bapak-Ibu bisa menghasilkan produk, video, menjual, dapat income, belilah yang premium. Seperti itu, Bu. Oh iya, baik. Terima kasih, Pak. Siap, bangga. Oke, kita akan akhiri 15.30 dan sebelum mengakhiri kita akan foto bersama dulu. Silakan dinyalakan kameranya. Mudah-mudahan semuanya bisa nyala sehingga di layar saya bisa tampil semuanya ya. Oke. Kita akan coba dulu dengan mode video. Video bioskop maksudnya. Kita mode bioskop dulu. Baru ada 5 orang. Ya, yang lain silakan. Ayo Bapak Ibu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Iya Bapak, 12. Ayo, masih banyak kursi kosong yang belum terisi. Ya Ibu, boleh. Baik. Oke, yang di belakang Bu. Ah, Ibu. Oke, Bapak baru muncul. Siap. Oke, apa-apa. Mungkin yang baru ada di kursi paling depan, sudah terisi. Bioskop akan segera dimulai, Bapak Ibu. Ya, boleh. Yang pertama kita akan gaya formal dulu, senyumnya. Siap. Satu, dua. Aduh, ada yang tenggelam. Bentar. Bu, jangan tenggelam, Bu. Naik lagi. Nah, ya. Siap. Satu, dua, tiga. Oke. Sebentar, saya akan simpan dulu. Oke, sekarang dengan gaya rumah belajar Bapak Ibu, tangannya di seperti rumah begini. Nah, boleh tangannya seperti itu, di segitiga kan di depan. Ini simbol kita rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Oke, Bapak yang berpeci boleh Pak, tangannya seperti ini Pak. Ya, oke. Siap Bapak Ibu, satu, dua, tiga. Oke. Simpan dulu, tahan dulu, ada satu gaya lagi. Video. Oke. Baik, satu gaya lagi Bapak Ibu, tangannya dikepalkan seperti ini. Nah, ini adalah 6B komitmen, semangat untuk sukses bersama. Siap? 1 2 3. Oke. Baik. Oke, saya simpan Bapak Ibu. Baik, terima kasih yang sudah hadir di pertemuan kita, pertemuan hari kedua ini. Untuk besok kita akan pelatihan berbeda, yaitu akun belajar ID. Nanti malam insya Allah kami trainer akan mengundang Bapak dan Ibu untuk masuk ke dalam Google Classroom dan mengisi data pelatihan. Mohon tetap station, tetap semangat, karena esok hari kita akan masuk ke Google Classroom belajar tentang akun belajar. Dan jika dinyatakan lulus, di samping nanti mendapatkan sertifikat dari forum MGMP, Bapak Ibu juga akan mendapatkan sertifikat dari Google Master Trainer Kemendikbud. Jadi tetap semangat, tetap ingat 6B-nya. Yuk sama-sama 6B-nya apa saja? Satu. Belajar. Belajar. Berkarya. Berkarya. Berkolaborasi. Berkolaborasi. Berbagi. Berbagi. Bergembira. Berkah. Terima kasih adik kecil yang pakai baju warna merah. Terima kasih sudah hadir di pelatihan kita hari ini. Sukses, mudah-mudahan jadi editing yang keren ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya punya akun belajar Pak Deni.
Boleh nanti lanjut di chat di WhatsApp Bapak Ibu. Terima kasih. Bye. Ya, okay. Nanti malam jam berapa, Pak? Ya, insya Allah dipantau aja Bu ya. Oke. Okay. Mungkin setelah saya sholat Isya lah insya Allah. Oh iya, Pak. Makasih. Makasih Pak Denny atas berbagi ilmunya. Izin pamit ya. Assalamualaikum. Nah, Sudarno, saya izin pamit juga ya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum.